Ada yang masuk 13 tahun baru tahu. Ada yang sepanjang hidup tak tahu, akhirat besok baru tahu. Inna rabbaka yafsilu bainakum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Akhirat besok Allah akan cerita pada kamu begini begini begini. Masya-Allah. Sekarang bila berlaku, alhamdulillah saya kata, keputusan pada waktu itu sangat tepat dengan apa yang berlaku hari ini. Tahu. Contohlah, dan banyak lagi. Sebab tu dalam bab ini, walaupun kita tak setuju, tapi kalau dah itu keputusan, insyaAllah ada kebaikan, ada keberkatan. Perang Ahzab, Nabi cadang perang di luar kota Madinah. Salman al-Farisi cadang, ya Allah, kami orang Parsi, bila musuh ramai kita sikit, kita gali pari, ya Allah. Sahabat setuju gali pari. Akhirnya Nabi kata, okey, kalau dah setuju, kita gali pari. Gali pari. Orang Arab ni bukan biasa gali pari, yang biasa orang Jawa. Parit ni Jawa je. Tuan-tuan kan nak tahu kampung tu Jawa, tuan-tuan berjalan jumpa parit, Jawa lah tu. Tapi Arab nak gali parit, Masya Allah. Pensan-pensan para sahabat. Hingga akhir hampir selesai, kecuali ada satu batu yang besar tak boleh pecah. Nabi sahabat beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, ada penghalang. Apa dia? Satu batu yang besar, tak boleh pecah ya Rasulullah. Puah kami usaha tak pecah ya Rasulullah. Nabi pergi dekat batu tu. Nabi berdiri dekat batu tu. Hei batu, jangan kamu jadi penghalang kepada kemenangan Islam. Nabi cakap dengan batu. Cakap dengan batu. Hei batu, jangan jadi penghalang kepada kemenangan Islam. Sekarang, hei kepala batu. Akhir Nabi ambil kapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni pukul. Punya keras kecil api. Letak sedikit. Nabi sebut, aku nampak Rom jatuh ke tangan Islam. Takbir. Ni pukul kali yang kedua. Mengecil api. Aku nampak Parsi jatuh ke tangan Islam. Takbir. Dan pukul kali ketiga pecah. Nabi sebut, kota Konstantin akan jatuh ke tangan Islam. Bila jatuh? Zaman Osmaniyah. Bukan zaman Nabi, bukan zaman para sahabat, bukan zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia jatuh zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa ratus tahun kemudian, benar janji Nabi. Hari ini saya nak beritahu, Allah akan beri kemenangan kepada kita, insyaAllah. Maka marilah kita terjemahkan kehidupan Islam bernegara, kehidupan Islam berkeluarga, kehidupan Islam dalam individu, supaya rahmat Islam dirasai oleh rakyat kita, insyaAllah. Mudah-mudahan anda semua akan menyambung perjuangan ini. Setiap zaman kita hanya mata rantai dalam perjuangan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anda pemuda-pemuda yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad di padang mahsyar, insyaAllah. Di waktu mana setiap orang bangun dengan bangga dengan amalan masing-masing. Orang mati syahid bangga dengan darah syuhada mereka. Orang banyak berpuasa bangga dengan ibadah puasa mereka. Semoga Allah menjadikan kita ada sedikitlah kala-kala Allah terima pada kita debu-debu yang melekat di kaki mereka yang memperjuangkan Islam, menyebabkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. InsyaAllah. Semoga Allah memberkati majlis kita. Dan siru ala barakatillah. Bekerja terus menghadapi persiapan pilihan ke-13. Kita parti Islam, kerjaan kita bukan hanya pada pilihan raya, itu yang kita sebut, tapi orang menilai parti politik ukurannya kemenangan pilihan raya. Orang tak tengok kita, jiwa kita, kuat kita, tapi orang tengok keputusannya ialah pilihan raya. Kalau parti Islam Nahdlatul Ulama menang, kita di sini seronok dengan berita kemenangan. Bila Hamas menang di Palestin, kita di sini seronok. Mereka tak kenal kita, kita pun tak kenal mereka. Tapi kita ada hubungan roh, roh perjuangan Islam yang sama antara kita dengan mereka. Dan begitulah, bila mereka tengok kita, pemuda-pemuda Islam, insyaAllah, roh Islam yang akan tersebar. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah tidak uji perkara yang kita tidak mampu hadapi, insyaAllah. Wallahu'alam. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.
perempuan sahabat-sahabat yang dikasih semua. Demikian kita telah mendengar tazkirah daripada Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Rahman. Dua benda yang tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala, semasa Allah Ta'ala memberi kita hidayah melalui Al-Quran dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Al-Amthal Wal-Qasas, contoh-contoh dan juga kisah-kisah daripada orang-orang yang terdahulu. Dan ulama kita dalam bahasa tanpa-sama, mungkin tuan-tuan telah maklum bahawa macam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Yang satu yang saya nak sebut ialah ulama-ulama tu guru pemimpin kita yang apabila dia mengajar, dia sentiasa mampu untuk mewalah melalui cerita-cerita daripada cerita-cerita dulu, terutama daripada para nabi, dan juga contoh-contoh yang baik. Semua ini adalah untuk mendekatkan kita untuk melihat yang jauh. Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyak cerita benda yang jauh. Sebab kita duduk dunia ni benda dekat, sedangkan Allah Ta'ala hantar Quran untuk cerita benda jauh, cerita akhirat. Lalu Allah Ta'ala bawa cerita kepada kita contoh-contoh mendekatkan yang jauh. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan Allah Ta'ala nak dekatkan syurga. Syurga ni jauh, maka Allah Ta'ala bawa perumpamaan. Umpama syurga yang dijanjikan oleh orang-orang, yang dijanjikan kepada orang bertakwa ialah begini, begini, begini. Kita tengok dalam Al-Quran. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami bawa kepada manusia. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, semua ni orang tak faham kecuali orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu kepada Allah Ta'ala. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, sesungguhnya pada cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka itu menjadi ibrah kepada orang-orang yang mempunyai fikiran. Wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum, ayah-ayah mereka para nabi, saudara-saudara mereka, zuriat-zuriat mereka ni adalah cerita-cerita yang Allah Ta'ala bawa kepada kita semua. Ulaikal ladina hadallah, itulah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, maka dengan petunjuk mereka itulah kamu ikut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kita Alhamdulillah ada Tuk Guru. Orang yang paling banyak suka buat perumpamaan ni Tuk Guru ni Aziz, itu orang tua. Anak muda kita hari ni ialah Datuk Tuan Ibrahim Tuan Ahmad. Ini anak agak-agak dia muda ke ketua? Nak banding dengan Tuk Guru ni Aziz lah. Nak banding dengan anak dia memang dah tua. Jadi Alhamdulillah, kita melalui kisah Datuk Tuan Ahmad, cerita sahabat Nabi, cerita para Nabi, kemudian dengan contoh-contoh perumpamaan yang menarik, InsyaAllah kuliah subuh kita ini kita dapat ambil manfaat yang baik, InsyaAllah. Baik, sebelum kita rehat, Ana nak maklum bahawa perkara sedikit perubahan masa ya. InsyaAllah kita akan masuk balik pukul 9. Maknanya minta ikhwah semua pukul 9 masuk. Sebab program ni, pukul 9 ni program antara kuburan kemuncak ya. Kita akan bersama dengan mantan Al-Munshidul Am, Dr. Muhammad Mahdi Akif. Jadi minta kalau boleh pukul 9 ni kita dah dapat penuhkan dewan, insyaAllah. Kemudian masa ni mulai sekarang, kita minta muslimah menggunakan masa sepenuhnya untuk tandas. Kita akan buka untuk muslimin 8:30. Maknanya tanah bawah, tanah atas itu kekal untuk muslimat. Maksudnya daripada pukul 12.